Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Yayat. Pastinya teman Kak Yayat yang satu ini siapa dia? Udah tahu. Oh, udah pada tahu. Pastinya udah pada tahu dong, karena kita sudah biasa ada di Radio JC. Yeay, kita siaran lagi. Asik-asik, aku senang. Ya, mulai senang banget teman-teman. Hari ini kita mulai siaran pertama di bulan Ramadan setelah kemarin kita ngapain? Kita di lockdown. Iya, gak boleh kemana-mana. Teman-teman tetap di rumah. Iya, aku aja yang menghibur teman-teman semua ya. Iya, teman-teman cukup tunggu di rumah. Molly dan Kak E ada di sini. Hari ini hari pertama puasa. Iya. Siapa yang di rumah hari ini puasa? Wah, pastinya teman-teman hebat-hebat semuanya ikut berpuasa. Gimana dengan Molly? Aku. Iya. Kamu gimana? Puasa enggak? Alhamdulillah. Puasa? Aku selalu puasa, Kak. Keren dong, Molly selalu puasa, teman-teman. Tapi kok bisa? Ya iyalah, aku kan gak bisa makan. Oh iya. Gak bisa minum. Oh betul. Makan. Iya. Iya betul teman-teman. Tapi walaupun Molly gak puasa, tapi Molly hebat mau menghibur teman-teman. Puasa, aku puasa. Oh iya puasa. Puasa selalu. Iya, puasa tanpa berbuka. Puasanya gak berbuka. Kalau teman-teman puasa pasti berbuka kan? Dan bagaimana hari ini kabar teman-teman? Mudah-mudahan baik-baik ya. Bunda-bunda bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat. Kita bisa melaksanakan ibadah suci Ramadan hingga akhir bulan nanti. Iya. Lagi. Lebaran? Iya. Kan kalau udah puasa kita lebaran. Masih lama. Yang penting lebaran. Iya lebaran. Tapi kali ini lebarannya berbeda. Iya, aku sedih. Wah, Molly-nya sedih teman-teman. Kenapa? Gak bisa datang ke rumah teman-teman. Iya betul. Terus puasanya juga ya? Iya puasanya sedih. Tadi malam terawih, tapi gak ada di masjid, gak boleh. Iya. Gak boleh di masjid, tapi kalau di rumah ada musala keluarga, kita manfaatkan musala keluarga. Iya, tapi kan gak rame. Iya, tidak rame gak apa-apa, yang penting niat ibadahnya. Gimana? Teman-teman semalam siapa yang ikut tarawih? Wah, pasti teman-teman senang tarawih hari pertama ya, dengan imamnya para ayah. Iya dong. Ayah-ayah sekarang jadinya hebat, mau jadi imam buat teman-teman semuanya. Iya. Para ayah hari ini sampai satu bulan penuh harus menjadi imam untuk keluarganya. Enak dong. Iya enak. Berarti teman-teman waktu kumpul bersama keluarganya lebih banyak. Iya, teman-teman enak. Emang kenapa kamu? Iya, kalau aku gak enak, kalau aku sedih. Kenapa sedih? Hei, kenapa? Iya sedih banget. Aku kan gak ada keluarganya di sini. Gak ada keluarga mulu, tapi kan ada Kak Yaya. Tapi kan, mama aku gak ada. Iya. Ayahku gak ada. Ya tapi kan kamu gak sholat juga. Iya, aku jadi lupa malu. Ya udah, kita mau menghibur teman-teman loh. Iya. Karena teman-teman sudah. Teman-teman tahu itu rukun. Mau tahu nggak? Aku tahu. Molly hebat. Teman-teman pasti tahu kan? Jangan mau kalah sama Molly. Molly aja tahu. Tahu nggak? Tahu. Rukun Islam memang ada berapa? Ada 5. Pinter. Coba sebutkan. Rukun Islam ada 5. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Bukan. Udah ganti ya? Bukan udah ganti, itu bukan rukun Islam. Rukun Islam bukan itu. Ya tadi itu apa? Itu mah tadi Pancasila.
ketuker. Coba ulang lagi. Kalau rukun Islam yang pertama adalah, coba aku bisikin. Oh iya, tuh tahu apa sih ya kak? Iya, coba ulang lagi. Rukun Islam ada lima. Satu, syahadat. Pinter. Dua, sholat. Tiga, puasa. Hebat kamu. Empat, bayar zakat. Lima, pergi haji naik pesawat. Iya, hebat Molly. Teman-teman tahu kan? Pasti semuanya. Kalau rukun Islamnya, hebat kan Molly? Yang ketiga adalah puasa. Kali ini kita menjalankan ibadah puasa. Puasa itu apa sih? Tahu arti puasa? Aku tahu. Molly tahu teman-teman. Arti puasa apa? Puasa itu gak makan. Betul. Gak minum. Iya betul. Gak boleh nangis. Gak boleh nangis? Bener gak ya? Iya, gak boleh nangis mah boleh Molly. Tapi iya, tapi air matanya jangan ditelen. Iya lah, masa air matanya ditelen? Mata dong. Iya itu maksud aku gitu. Terus apa lagi? Gak boleh apa lagi? Gak boleh jajan, boleh gak kak? Ya gak. Makan, minum gak boleh, masa jajan boleh? Oh iya. Terus? Kak boleh marah-marah. Oh iya, boleh marah-marah, itu satu. Marah-marah, kita harus jaga. Ayo kak, ayo nih, sukanya marah-marah terus. Kok aku marah? Di rumah seringnya ngomel 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 terus. Tapi benar kan? Dikit tapi kan marahnya dikurangi. Iya, jangan dikurangi. Jadi ngapain? Gak usah marah-marah. Iya, aku marah. Ya, kalau udah buka ya. Iya. Nah, hari ini puasa. Puasa tadi sudah artinya tidak boleh makan, minum, dan menahan amarah dari subuh sampai maghrib. Ya betul. Teman-teman pasti sudah hafal niat puasa. Mau bisa? Aku iya. Pasti bisa dong. Iya, aku sih enggak bisa. Molly, monyet keren jangan kenal. Molly. Coba Molly baca. Aku aja ya. Iya. Niat puasa. Nawaitu shaumakatin an ata'in fardhu syahrin ramadana hadzihi sanati lillahi ta'ala. Hebat Molly. Iyalah Molly. Ini keren. Jangan kenal. Aduh. Itu tadi niat puasa. Kalau kita sudah niat benar-benar mau puasa, nah teman-teman ingat, ketika kita berpuasa, selain gak boleh makan, gak boleh makan, gak boleh minum, juga gak boleh berbohong. Karena puasa pada diri sendiri. Kita tanggung jawabnya sama siapa? Sama Allah. Iya. Walaupun orang lihat, sekeliling kita gak lihat, tapi kalau tiba-tiba kita haus, saya sama yuk. Oke, siapa ya? Deketin kulkas. Buka-buka pintu kulkas. Terus minum. Enggak, buka aja biar adem. Bukan panas. Buka pintunya, adem di depan kulkas. Ya itu sih gak apa-apa. Oh, gak apa-apa. Asal? Jangan minum. Iya, jangan diminum airnya, betul. Terus ada lagu puasa loh. Oh iya, aku tahu tuh. Bisa? Iya, coba ya. Apa arti puasa? Puasa tidak makan. Pinter. Puasa tidak minum. Pinter. Dan menjaga perilaku. Nah, itu dia. Harus ditahan, dijaga perilaku kita, supaya dengan puasa iman kita bertambah,
dan kita menjadi orang yang bertakwa. Hebat. Nah, di sini kayaknya juga akan bercerita loh. Cerita. Aku mau cerita tentang puasa. Wah, pasti seru ya. Seru dong. Mami mau denger? Mau. Tapi gak mau ngomong kayak gini. Ya ini baju bobo. Kok baju bobo? Kok baju bobo dipakai keluar? Aku tadi buru-buru, Kak. Kenapa buru-buru? Iya, kan aku mau cari baju koko. Iya, baju kokonya kemana? Ininya udah keren. Pakai ini. Iya, aku dicariin baju koko, aku gak ketemu. Terus kan harusnya kalian beliin aku baju koko dong. Iya, aku sih sebenernya mau beliin baju koko. Terus mana? Ya, tapi sayang, malnya semua tutup. Jadi gak jadi gitu? Gak jadi lah, gak ada yang jualan. Kadang kan aku mau pakai baju koko selama puasa. Terus nanti lebaran, aku gak beliin baju koko gitu. Gak beliin baju baru. Lebarannya masih lama. Iya, tapi kan aku mau baju baru pokoknya. Memang harus pakai baju baru? Iya, pengennya sih gitu. Iya, tapi kalau gak ada, gak boleh maksa. Iya, ya. Iya, boleh. Kita harus terima dengan kondisi ini. Karena masih banyak virus. Mau nih mau ke mall? Mau lah. Terus ada virus? Ya gak mau. Tapi kan mallnya tutup, alhamdulillah. Mallnya tutup, kita tidak boleh kemana-mana. Kita tetap di rumah aja. Sholat di rumah, puasa pun tetap di rumah. Mencari kegiatan yang positif, kegiatan yang berpahala. Karena kalau puasa ini pahala kita berlipat ganda loh. Oh iya, perbanyak ibadah. Iya. Ya, tadi harus teman-teman. Teman-teman siapa yang di sini? Kalau habis sholat selalu baca Quran, ikut tadarus. Mari. Apa ikutan? Mari bisa tadarus. Aku suka dengerin aja sih, aku gak bisa baca Quran. Mbak bisa. Bisanya apa? Bisanya murojaah doang. Coba aku tes ngajarnya Mari. Oh, jangan takut. Kamu bisa? Bisa dong. Surat apa? Terserah kakak. Aku yang pilihin. Iya. Surat yang panjang? Oke. Okay. Yang pendek? Wah, lebih oke lagi. Baik, kita coba yang panjang aja. Silakan. Yang panjang itu kira-kira surat apa ya? Surat An-Naba. Aku udah tahu, kakak nggak tahu. Oh iya, surat An-Naba teman-teman. Mari mau baca. Tapi disambung. Oh, disambung. Maksudnya sambung ayat aku dulu. Iya, kakak dulu, terus nanti baru aku. Oke. Surat An-Naba. Siap? Ya udah. Cepetan. Iya, cepetan. Sabar semua. Kan lagi puasa, harus bersabar, gak boleh marah-marah. Iya, aku gak marah-marah kok. Surat An-Naba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaa'alun. Baca. Tunggu dulu. Baca itu teman-teman dulu. Sabar. Baca. Iya sabar. Kelamaan teman-teman. Aku masih mikir. Kemudian sekarang ya. Iya. Sadaqallahu al-azim. Sadaqallah. Udahan. Tapi aku baru baca satu. Baru baca amma ya tasahalun. Lanjut sama kamu. Ih, kenapa? Aku lupa. Ya. Lupa. Tuh dibilang bisa. Kalau orang lupa gimana? Lupa kan gak ingat. Emang kamu orang? Bukan. Apa? Aku mau niat deh. Iya, aku tahu. Yaudah deh, karena mulainya lupa. Nanti teman-teman boleh terusin ya. Aku gak mau cerita. Aku udah boleh cerita belum? Ya udah cerita aja. Dari tadi kita mau cerita tapi gak jalan-jalan. Iya. Main terus.
tentang gampang dia marah. Coba kalau yang marah mantap. Iya mantap. Yaudah deh, kamu cerita. Ya udah cerita. Ya kamu duduk sini. Oke. Okay. Jadi pendengar yang baik tidak boleh mengganggu kayak. Asya. Oke. Siap sini ya. Pelan-pelan kakak jangan dicekek. Iya, aku gak cekek kok. Aku bantu kamu buat duduk. Nah, jadi duduk yang bagus. Jangan kemana-mana. Oke. Nah, itu Molly sudah bersiap duduk yang rapi. Teman-teman sudah siap ya mendengarkan cerita kaya tentang puasa hari pertama. Gimana puasa pertama teman-teman? Ya, pasti masih ada pas. Sudah mulai lemes-lemes, apalagi siang-siang ini panas. Tapi ya senang ya di rumah. Puasanya ditemani ayah, temani bunda, dan semua keluarga. Nah, teman-teman, karena ini adalah puasa pertama kita di tengah musibah yang sangat besar dengan adanya virus corona, kita harus tetap bersabar, kita harus bertahan dengan apa adanya yang ada di rumah. Jadi tidak usah memaksakan untuk teman-teman ketika berbuka nanti berburu makanan dan berburu apapun yang teman-teman inginkan. Saat ini kita disuruh untuk tetap bersabar ya. Baiklah, ceritanya tentang pertama puasa. Semua siap-siap untuk berpuasa, termasuk di keluarga kecil Anissa. Anissa tinggal bersama ayah dan ibunya. Anissa baru berusia 5 tahun loh teman-teman, tapi Anissa hebat, dia ingin berpuasa. Sebelum puasa, malam hari Anissa ikut-ikutan untuk tarawih berjamaah. Walaupun cuma di rumah aja, kita masih ada virus corona, jadi kita tetap di rumah. Anissa dengan riang dan senang sekali mengikuti tarawih berjamaah. Walaupun kadang-kadang Anissa masih suka bercanda, ya namanya juga anak kecil ya kan. Selesai tarawih, Anissa dengan semangat bilang, "Bunda." Ah, iya Anissa, aku mau puasa besok ya. Iya, maka jangan tidur malam-malam supaya nanti Anissa bisa bangun di saat jamnya sahur. Iya, tapi aku dikasih hadiah nggak kalau aku puasanya full? Anissa berharap hadiah teman-teman. Wajar sih, karena masih kecil. Anissa mau apa? Anissa mau kena baru. Mau kena yang cantik kayak punya teman Anissa. Wah, akan bunda belikan nanti. Tapi puasanya harus full ya. Iya, 30 hari kan? Iya, 30 hari. Betul sekali, Anissa hebat. Iya bunda, nanti kalau saya 30 hari aku mau boleh dapat hadiah. Iya, nanti Anissa akan dapat hadiah. Asik, terima kasih bunda. Aku akan mendapatkan mukena baru. Iya teman-teman, aku mau dapat mukena baru. Teman-teman mau gak? Kalau teman-teman mau, teman-teman juga puasa ya. Wah, Anissa semangat teman-teman. Ingin berpuasa. Ya, Anissa pun tidur tidak terlalu malam agar ia mudah bangun saat sahur. Anissa pun tertidur. Tapi sebelum tidur, apa yang harus kita lakukan? Iya, jangan lupa bersih-bersihkan badan. Apalagi dengan suasana yang sekarang, banyak virus di mana-mana. Ketika teman-teman tidur, teman-teman harus dalam keadaan bersih. Pakaiannya berganti dengan pakaian yang untuk tidur. Jangan lupa berwudu, membersihkan tangan dengan sabun tentunya. Lalu
tidur jangan lupa baca apa? Iya, baca doa tentunya. Hanya siapa membaca doa tidur? Oh, teman-teman jangan ganggu aku ya, aku mau tidur. Aku mau baca doa dulu. Doa mau tidur. Bismika Allahumma ariklana. Salah, itu doa mau makan. Ulang lagi ya. Bismika. Apa ya, aku lupa. Wah, Anissa lupa. Siapa yang bisa bantu Anissa? Wah, aku mendengar ada yang menyebutkan doanya tuh. Coba Anissa akan mengulang kembali. Doa mau tidur, Bismika. Lupa lagi. Usah lupa lagi. Ulang lagi sekali lagi. Anissa mungkin terlalu semangat ya, ingin bangun sahur. Ayo Anissa. Bismika. Allahumma kaya komisika amin. Aku bisa juga doanya, gak lupa lagi. Ya. Ayo,